itu sih gitu. Oh meruruk pon kandang aja gitu. Berlalu kelongin itu kandang. Yo kancan mawas awas tengah itu. Merupakan kesenian yang telah diwarisi secara turun-temurun di Lumintang dan Pasar, yang diyakini dan dipercayai sebagai sarana penetralisir alam semesta beserta isinya. Terjalin keharmonisan yang pementasannya dikaitkan dengan pelaksanaan upacara keagamaan di daerah setempat. Properti baris wayang yang merupakan wayang pipis sebagai simbol leluhur dilihat dari arti kata perwayang atau prabahyang, seperti yang tersirat dalam prasasti Sukawana. Wayang juga sebagai penggambaran karakter setiap tokoh. Oh,
Setelah diserahkan oleh Cekordo Pemecutan Sembilan, beliau adalah seorang pemimpin muda dari Urir Pasar. Tiada lain, I Gusti Ngurah Madi Agung. Odian cinaritan maruun teneng panepen yang pasih sanur. Kawen teneng iponi banyak adil, rikalan yang ipon jatuh mengalap. Wantah suwogi nene dados penegel. Sosok pemimpin yang sangat paham dalam sastra-sastra merealisasikan filosofi-filosofi agama sebagai landasan di dalam menjalankan roda pemerintahan. Sakan Nikang Ratu yang wenang Manu Pedese berkata rumah saya. Nah sing jengkeng bata acepokin lo mure pada semua uyu atau yang noto ekolida tapi rasa segina gengsa apa gak dirasa cokone lo bakal hidup taro bakal wita utama yang malu taborang pinak kebuto pinak kejong yang hidup taro kata nah gini bagi nah Jawa, ah. Alih malu. Yang dilaksanakan secara maju. Rebong kedua dilihat dari seni ke dalam. Berarti iringan untuk wayang ketika menari adorong. Rebong juga dimaknai perempuan. Yaitu prosesi menetralisir alam sebentar beserta isi ditandai dengan barong berbulu hitam dan kuning serta kain oleh pesat juga malam maka sami antian garbi kepada banyak larangan kepati oleh pemerintah adalah kombinasi hitam dan putih. Hitam simbol gelap, putih simbol terang. Kehidupan ini akan berjalan dengan harmoni ketika seimbangnya terang dan gelap. Inilah menjadi ikon Boleng Pepetek Kesiman yang disebut Ain Boleng Sudeman. Sude artinya bersih, malam artinya gelap. Pada tanggal 24 Mei 1904, mata layar Sri Kumala yang berasal dari Banjarmasin terdampar di dekat Pelabuhan Sanur. Atas perintah Gusti Ngurah Gede Kesiman, rakyat Kesiman, Sanur, dan sekitarnya termasuk warga Cina yang ada di perkampungan Cina timur Laut Sanur agar membantu menyelamatkan isi kapal Sri Kumala. Thank you.
Persib Band anak-anak SD3 dan SD5 Saraswati sebagai wujud bukti dan semangat puputan baru. Dari kreativitas yang mereka tunjukkan masih menggelora, semangat puputan baru yang menjadi spirit dan jiwa pembangunan di Kabupaten. Semua aktivitas mereka inilah yang menjadi salah satu item yang menyebabkan Kota Denpasar di tahun 2018 ini dinobat sebagai Kota Layak Anak. Pada kesempatan ini mereka akan menampilkan keterampilannya dengan mengkolaborasi drum band dan musik tradisional Bali gamelan, khususnya musik polka janger yang menjadi ikon daerah Bali. Kebogan bunga dari ibu-ibu PKK masing-masing kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Utara, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan yang terdiri dari 80 orang dan diikuti oleh Adi Merdangge, remaja Trisakti Suara, Banjartan Siat, Kelurahan Dangin, Puri Kajo. Yang diawali dengan Kecamatan Denpasar Timur, Densel, Denbar, dan Den yang mengusung gebogan bunga kombinasi janur dan lontar. Karya seni ibu-ibu PKK sekecamatan yang ada di Kota Denpasar. Ini juga sebagai bentuk kepedulian publikasi untuk meraih trofi Adipura. Kemudian Adi Merdangge, remaja Trisakti Suara Banjar Paisian, Kelurahan Dangin, Puri Kajo. Adi Merdangge merupakan bentuk pengembangan drum band yang ala musik gamelan Ganyur Bali. Adi Merdangge tercipta dari ide almarhum Gubernur Profesor Ide Bagus Manuel Almarhum, yang pola permainannya mengikuti pola permainan ensemble musik pada gamelan. Ganyur adalah gamelan yang lebih mengutamakan pada semangat yang membara dan emosional akan muda yang terkontrol sebagai secara positif yang melahirkan keindahan, disiplin, dan kerjasama atau gotong royong yang tinggi. Thank you.
kesempatan ini dari Rejang Renteng ini dikaitkan dalam prosesi penyambutan Kris Pusaka Singa Perada. Sebagai pengantar penempatan bingga Keris Pusaka Puputan Badu yang diusung dengan kereta hias yang dikawal dengan senjata tombak dengan menggunakan inilah salah satu dari empat item warisan budaya tak benda, yaitu prosesi pasukan. Adalah empat item budaya, warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh Kota Denpasar yang ditetapkan di Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Jakarta. Ritual ini juga sebagai prosesi mengkeramatkan bagaimana keramatnya Kris Pusaka Singa Paraga dalam konteks pawai pada saat ini. Untuk menempatkan Keris Pusaka Puputan di depan Monumen Cokorda Mantu Kering Rana. Tari Legong sebagai ikon Kota Denpasar selain Tari Bars. Tahun ini, pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sudah menginventarisasi Tari Legong
untuk diusulkan ke Dirjen Kebudayaan tahun depan supaya ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tari Legong. Berawal dari Puri dan Banjar, Banjar Abian dan Kekajir Kesiman, Banjar Merangi Kesiman, dan Tari Legong, Legong Sakral yang tersebar di kota Denpasar. Saksikan pembukaan Mahabandana Prasada dan Festival Puputan Badung tahun 2018 dan kami persilakan